Siang, nama saya Ardian Satur Pandai Siregar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Medan. Jadi selama saya mengikuti pelajaran di Jigui, selama 3 hari ini saya merasakan gitu hebat dahsyatnya tadi moralitas tadi yang saya tanamkan, yang saya ambil dari pelajaran guru-guru saya yang ada di Jigui, di Lembaga Pemasyarakatan ini. Di kamar maupun berangkat ke sekolah ke rutan ini ke lapas ini gitu berangkat pulang ke kamar saya merasa nikmatnya gitu saya masuk saya membungkukkan badan ada kawan yang ketawa saya cuek aja saya ikhlas gitu mungkin pelajaran ini istilahnya dibilang orang bisa gila apa gimana tapi saya merasakan di situ ada hikmahnya gitu jadi saya gitu bertunduk sama kawan-kawan ada yang merasakan bagus ada yang merasakan ketawa tapi saya tetap lurus aja pandangan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Belajar moral itu, Pak. Kita coba benahi diri kita menempel yang bisa berkata ini. Ada yang bilang, iyalah bukan sedikit kok, tapi teliti. Itu juga kita hidup juga kalau sementara juga. Tapi coba dimanfaatkan sebaik-baiknya kita kumpuli ilmu-ilmu juga kebaikan-kebaikan kita. Jadi kasih.
Aku mengerti kesalahanku. Ku mengetahui kesalahanku. Ku memperbaikinya dan aku tak akan mengulanginya kembali. Seharinya yang saya dapat untuk mencuci kloset itu, saya bisa mengurangkan ego saya selama ini. Istilahnya ego saya tadi itu yang berlebihan, sekarang telah merasakan dasarnya telah turun gitu, dan bisa menghormati orang dan tidak melukai hati orang. Yang penting dia lega tadi, perasaan itu keluar semua dari pikiran, undang-undang yang negatif tetap ada yang positif.